Saya muncul nggak sih Pak? Ya ampun. Suaminya negatif kalau di swab. Nah, si istri ini dia pakai cadar. Dia pakai cadar, pokoknya rapat sekali dan komunitasnya juga nggak terlalu gitu, nggak terlalu istilahnya dia besar keluar. Dia kenapa lah? Dia positif. Nah, kalau jadi pertanyaan saya sekarang, kalau dari atas dia nggak masuk bisa tidak? Welcome orang yang baru join guys. Sofatur dari mana Sofatur? Siap, saya dari Progo. Halo Adi, halo, welcome. Bentar ya. Gue sambil ada kuliah anjir, harus outcam juga. Jadi double-double. Welcome semua yang baru join, jangan lupa dibantu. Bantu share dulu Adi ya. Jangan lupa bantu share ke YouTube juga. Share ke IG, share ke IG. Itu ke utara. Ke utara di kita. Oh. Tunggu dulu ya, bentar ya. Itu ada
Oke bang, siap, nanti aku share channel abang. Oke, thank you. Halo, welcome semuanya yang baru join. Ada Mogens, ah, siapa tadi? Indres, Ari Haryanto, Estek Mogens. Welcome semua yang baru join, jangan lupa dibantu like-nya guys. Sorry ya, gue sambil kuliah. Jadi begini. Iya pak. Ngalor sih. Kalau ada suara-suara itu, maaf ya, bentar-bentar. Gue rasa ngomong, pokoknya lu yang cakep, gak usah ngomong ya. Baik. Halo semuanya, welcome. Bergabung sama gua Lamka. Welcome semuanya ya. Bentar. Harus keluar dulu. Welcome semuanya yang baru join, jangan lupa dibantu share dulu guys. Gue bikin ini ya, snapgram dulu biar pada kesini. Hari ini gue bakal live-in playoff knockout ya, langsung ya. Yang kalah bakal turun ke lower bracket. Kali ini gue live-in Mogens Clan ya, Mogens Clan lawan Everken, sama-sama clan-ken. Yeah. Yuk, kita buat story dulu. Bro. Yuk, semuanya langsung aja gaskan ke YouTube. Everken lawan Wayne Mogens ya. Langsung aja ke YouTube. Knockout pass, langsung gas. Yuk, semuanya aja gaskan ke YouTube. Everken lawan Wayne Mogens ya. WM, bentar. Mogens IG-nya apa cuy? Oh ini udah. Oke, kita udah nemu ya. Everken. Cucu. Welcome semuanya yang baru join, jangan lupa dibantu like-nya dulu guys. Untuk suaranya aman ya. Coba tes. Tes, aman ya. Untuk cara gamenya gimana guys, aman kan ya. Gitu. Lemot. Welcome semuanya yang baru join, halo. Ada siapa aja nih? Jangan lupa absen dulu guys. Yang belum like, jangan lupa dibantu like. Ini siapa aja? Halo. Tes. Gimana? Wah, ada Jerison and friend. Pada kamu ngomong orang-orang. Hey, halo Ikaf, Estek Mogensbin, halo Cut Rista, Resita.
Halo, welcome semuanya yang baru join guys. Jangan lupa dibantu subscribe-nya dulu yang belum subscribe. Bantu like-nya. Oh, apa Din? Ini kenapa sih Andi? Esek Mogen Witch, AZ Gaming, welcome. Udah ya, udah ready. Yo, kalau udah ready, gas aja langsung. Gaskan. Yuk, langsung gaskan. Semuanya welcome, semua yang baru join jangan lupa dibantu like, komen. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya guys ya. Jangan lupa di-share juga ke semua sosial media kalian. Ayo langsung aja, kali ini kita di match yang pertama yaitu Squad Clash ya. Evercan melawan Mogens Clan, Mogens Clan ya. Hashtag Everchamps. Halo Duvan Aditya, welcome. Welcome semua yang baru join. Ya apa sih judulnya anjir? Mogens Clan ya, bener ya? Satunya Mogens Team apa gimana? Tim Mogen. Bentar. Gua cek overlay-nya nutupin enggak? Nutupin enggak overlay? Enggak ya? Mari membuat inovasi kreatif. Oke. Overlay-nya aman ya, guys ya. Enggak ada yang nutupin ya. Oh, nutupin yang ini ya? Bentar. Wait. Jangan menahan diri atau kau nanti akan menyesal. You are cyborg. Gua kecilin aja kalau gitu. Kelihatan kan? Oke. Selatan ya guys ya. Welcome sob yang baru gabung. Halo Arif Ramandani, welcome. FIFA Kenio, anjir Kenio. Murat Riyadi, welcome semua yang baru join. Jangan lupa dibantu like dulu semuanya ya. Jangan lupa yang baru datang, baru gabung, jangan lupa dibantu like-nya dulu. Iron the kedua, kali ini kita lihat dari Evercan ya. Ada Evercan siapa ini? Syah Kasya. If Sound, ada Mi versus apa nih? Seven. Gua kurang hafal ya. Ada If Loli. Baru kali ini sih kalau nggak salah gua nge-casterin dari Evercan. Kalau WM udah pernah sekali. Welcome yang baru join. Halo, Aya Fiori Evercan. Everwin yo. Jangan lupa bantu like-nya dulu, guys. Yang baru join jangan lupa dibantu like-nya dulu. Dari Mogens Clan ada WM Jerison, WM Arin, WM CF, Noi, dan Yemi. Dapat item apa nih barusan nih? Ada tongkat destruktif sama Spellfire ya. Item kuda memana di Ifson. Eka Mi versus Seven dengan Hunter. Hunter of cooldown nih. If Loli Sorcerer, map pisau saudara tuh. If Loli melawan WM Arin, 2 Andi 2 Mecha berhadapan dengan 2 Mecha dari WM Arin di sana. Oke. Ulti. Waduh, tapi masih belum bisa menumbangkan Gluten di sana. Kita ult. Mi versus Seven Dog. Oh, Seven Dog. Oke. Thank you buat infonya ya. Seven Dog. Gua panggil Mi aja ya, Eka Mi gitu. Ya. Kami welcome semuanya baru join. Jangan lupa dibantu like-nya dulu guys semuanya. Bro berapa nih barusan nih? Oke. 3-1 ternyata ya. Menangkan oleh Evercan di round ketiga. 2 L2 Human, 2 Punisher dari WM Jerison di sini dapat tulang beku ya.
tang beku sama armor berbringer atau warrior ya. Lawan seorang Ivloli Eka Dentot. Apalagi itu Eka Dentot. Lawan Ivloli di sana seorang Jason, kita lihat dengan dua, ada dua mekanya. Ulti di sana seorang naik tinggal. Famine harus tumbang, tapi aduh ada ulti dari para pemain dari Ivloli harus tumbang di sana. Jason Yemi menang. Kita lihat WM Chef Noi di sini dengan tiga warrior harus tumbang di tangan Eka Syahkasha. Tersisa WM Arin, apakah bisa menang di sini? Oh, dia datang Bionic di sana, bintang 2 harus tumbang juga. 3-1 dimenangkan lagi oleh Everken ya di round ke-4. Bionic bintang 2 dapatkan oleh WM Arin di sini dengan 2 mecha. Kita lihat itemnya bagus ya, ada jubah Phoenix sama pisau Zara cuy. Rimanov 80, welcome semua yang baru join. Aduh, WM Chefna kita lihat di sini dengan 3 warrior. Aduh, itemnya agak untung sih sebenarnya ya dari WM ya. Ada jubah ini sama Demon, bendera Demon WM Yemi kita lihat di sini. Waduh. Di counter 2 elf kayaknya bakal main elf ya. Bau-baunya ya. Lawan Ivloli di sini di counter 2 elf tengah melawan 2 Andi 2 Mecha. Kita lihat saminya sepertinya tidak bisa bergerak di sana. Aduh. Ini sih enggak ada obat sih itemnya. Menang di sana Yemi. Chef Nai masih harus tumbang di tangan seorang Eka Son. Eka if Son if itu apa sih if FW FWW. WM Jason harus tumbang dengan Eka di sana, sayang sekali WM Marin. Aduh, masih 3-1 ya, lagi-lagi 3-1 dimenangkan oleh Everken, tapi masih tipis-tipis di sini. Kita lihat dari Ekami dengan 2 elf, 2 punisher. Waduh, bintang 2 nya udah banyak cuy. Bisa-bisa kau the first lotus. Bagus ya tando item ya. Apakah bakal main hunter di sini seorang Ekami? Langsung taruh di depan aja nih, tinggal dengan item hunter. Oke, pindah lagi ternyata ya. Kita lihat Ekami di sini melawan WM Yemi. Mi lawan Mi. 3 hunter, 2 F. Kita lihat di sini naik tinggalnya. Aduh, harus tumbang naik tinggal dari seorang Ekami. Famine, ada Famine dan Hawk Rider sana yang masih berjuang. Aduh, sepertinya harus tumbang di sini. Wujing sayang sekali ya dengan helmnya ya. Aduh, datang bala bantuan dari Eka Ilson dan Eka Syahkasha. Aduh. Masih bisa menang di 4-0 kali ini. Di ronde ke-6 ya. Oh wow. Ivloli dengan 3 warrior. Wah, warrior nih. Main apa nih? Masih pada belum jelas ya. Henti. Anjir. Asem. 2 mecha di sini dari seorang WMCF Noi lawan Eka Isa dengan 3 hunter, 3 rider. Aduh, udah kayaknya udah sakit ya, ada Fami bintang 2, Rider bintang 2 di sini. Aduh, tersisa seorang Steelfish dan juga Super Sonic. Tersisa seorang diri. Aduh, Eka Syahkasha datang. Harus tumen CF Noi. Aduh, WMR juga harus tumen. Tersisa Yemi seorang diri dengan Fami bintang 1. Harus tumbang di sana sekali lagi 4-0. Dimenangkan oleh Verken. Kita tiba di ronde ke-8. Kita lihat ini dulu ya. Waduh, masih pada belum jelas ya. Dengan 3 hunter, masih dengan 3 hunter, 2 andit. Dari itemnya bagus, instant, main instant enak ya. Apakah udah ada yang ngambil hero utama? Ada Yemi di sini ya, ambil F ya. Yang lainnya masih belum ada yang mau ke instant. Apakah ada perubahan lagi? Tadi kan ada update ya beberapa MB. Itu ada perubahan nggak? Welcome sob, halo Dufan Aditya. Kita lihat di sini seorang Jerison melawan Ekami dengan 2 elf, 2 punisher-nya, 3 hunter, 2 andit. Waduh, farming-nya. Kita lihat dilawan oleh
tinggal, aduh harus terjerat di sana Fahmi, sayang sekali harus tumbang Jerison di tangan kami. Kita lihat tersisa seorang Arin sendirian, aduh harus dibabat habis sepertinya. 3-1 kali ini dimenangkan lagi oleh Evergen. Tapi menangnya tipis-tipis ya. Arin dengan 2 elf 2 mecha udah dibuang elfnya ternyata. 2 mecha. Udah pada bintang 2 ya. Bagus loh. Itemnya bisa was darah maju Phoenix. Bagus nih, bagus. Kita lihat WM Arin udah ada yang naik ke 6 dari Evergen, naik ke 6 semua cuy. Kita lihat di sini siapa yang bakal oleh Gluton. Faminya harus ketarik, sayang sekali. Flolly dengan 3. Anjir. Tiba-tiba 3 warrior, 3 sorcerer. Tapi kita lihat sepertinya masih bisa bertahan. Di sana seorang Steelfish ulti. Steelfish lawan Steelfish masih. Aduh, datang bantuan sepertinya ada Eka Shakasha di sana. Aduh, tersisa seorang diri di sana. Bionic harus tumbang. 4-0. Aduh. Early-nya ngeri nih dari Evergen ya. Early-nya Evergen sakit cuy. Ronde ke 10. Skor sementara kita lihat ya, terpaut 100 484 lawan 384. Udah beda 100. Masih ronde 10 cuy. Pelan-pelan tapi pasti. Apakah Evergen bisa memenangkan pertandingan kali ini atau bahkan bakal dibabat habis sama WM ya tiba-tiba ya. Habis turun 10. WM langsung transformasi gitu ya. Ngeri. WM Jerison dapat, aduh busur es. Tulang beku dapat oleh WM Arin. Ada tongkat pembara dari Chief Noi dan tongkat destruktif Yemi. If Loli dapat tongkat destruktif. Kita lihat kami dengan crossbow badai Eka If Sound. Hunter lagi cuy. Eka Shakasha dapat jubah bayangan. Mecha ya. Kayaknya bakal main ke Mecha ya. Dari Eka Ifson. Enak bener dia ya. Dapat jubah rider, dapat hunter. 5 rider 3 hunter, belum-belum udah 3 hunter ya. Tinggal satu lagi nih masuk. Satu game lagi berarti ya, round 12 kayaknya dia naik. Bakal naik ke 7 sih. 6 dan 6 rider 3 hunter. Jadi kita lihat ya, Eka Ibson di sini melawan WM Yemi. WM Yemi main apa nih? Masih dengan 3 hunter 2 F2 anjir di sana. Waduh, tapi ada helm pembalasan dia ya. Ada busur es juga. Aduh, harus di sana. Beku seorang kuda dari Eka Ibson. Tapi naik tinggalnya cuy. Sayang sekali. Yemi harus kalah. Tersisa Eka Shah lawan Arin. Masih hidup lagi sana, naik tinggal ulti. Tapi sayang sekali harus berhadapan dengan Anubis ya. Yang B1-nya udah sakit cuy. B1-nya aja udah keras. Buat semuanya yang baru join, kalian semuanya yang baru join, perkenalkan gue Lamka. Yang belum kenal jangan lupa kalian bantu subscribe dulu ya guys ya. Menuju 1000 subscriber, gue bakal bagi-bagi 1500 voucher buat 5 orang pemenang nanti ya. Welcome semua yang baru join, jangan lupa dibantu like-nya juga guys. Ini banyak yang nonton belum like nih, gimana nih? Jangan lupa dibantu like-nya dulu semuanya ya. Kita lihat di sini seorang Chief Noi dengan 3 rider 2 Andit melawan Ekami dengan 2 F2. Aduh, tapi kita lihat tersisa Cavalier seorang diri harus dibabat habis, dan Jerison juga harus tumbang di tangan seorang Ega Ifson. Kita lihat Arin di sini datang musuh lagi, harus tumbang tersejimi. Aduh, harus tumbang lagi dan lagi. 4-0 dimenangkan oleh Evergen di ronde ke-12. Ronde ke-13 kali ini kita lihat. Oke, udah jadi di sini seorang Ega Ifson. Cot Dufan. Arin lawan Gani. Kok ngeri guys. Dengan 3 hunter, 3 F2 Andi dari seorang Yemi di sini. Masih pada belum jadi ya dari WM ya. Pemain apa nih? Eastern. Pakai Jerison dengan Tiffin Eastern di sini. Oke. Okay. Udah mulai ya.
udah mulai ngaktifin Eastern. If Loli juga bakal main Eastern. 6 Eastern. Kita lihat aja Risen di sini dengan 3 under 2 F2 Andi yang melawan Kasia Kasia. Halo, Arif anjing. WM mainnya counter. Iya, jadi nunggu dulu ya kan. Bisa jadi sih. Bisa jadi main belakangan, bener. Emang yang enggak ada yang tahu ya kan. Gua soalnya belum di fase yang kemarin belum sama sekali ngecasterin ini kedua tim, jadi enggak ngerti mainnya gimana. Bacot mandup. Kok kalian pada ngegas ya? Jadi masih nunggu ya. Gini ada iya bener. Flawly udah mau ke warrior, bau-baunya Eastern ya. Eastern warrior sorcerer. Lawan Mem Jerison nge-lag mal. Nge-lag. Bentar. Nge-lag gimana? Masih nge-lag. Enggak kan? Nge-lagnya gimana anjir? 3 hunter, 2 goblin. Aku akan menjaga. Lilith. Video B sama cuy. Tiga hunter, yang kau suka adalah sisi iblisku. Gue juga agak bingung ini tumen-tumenan. Sinyalnya jelek padahal harusnya bagus cuy. Nah, ntar ya. Buffering ya, buffering gak sih? Nge-freeze. Bentar. Mereka gemetar dan kabur dari hadapanku. Kalau gini gimana? Masih nge-lag enggak? Coba. Gua ngecek enggak sih, bapak-bapak lu loncat hal. Gua enggak, sinyal lu pada bapuk. Agak nge-freeze dikit ya, kayaknya lemot dikit ya. Oh, balik lagi sama gua lama kali ini. Gua sambil lewat HP aja dan ngecek chatnya. Gua pakai dua monitor soalnya. Biasanya juga lancar-lancar aja. Tadi habis update sih. Gue kemarin di sini udah dengan 6 hunter, 2 Andi, 2 Ocean. Kita lihat, aduh harus cuma di sana chip noise, sayang sekali. 4-0 ya, lagi dan lagi ya. Aman kok, gak nge-freeze, oke. Okay. I have fury, thank you. Enggak nge-freeze, wah kayaknya punya lu, dik. Yang jelek, bitrate berapa? 5.000. Bitrate 5.000 lebih. Bentar ya, gua cek ya. Nih. Bitrate 5.000. Tapi kadang turun, emang lagi jelek wifi-nya itu. Gua pakai kabel LAN bener nih. Nyentuh 6.000. Udah nyentuh ke 6.000 kok. Kasia di sini dengan 6 Mecha, 2 Punisher. Kita lihat lawan WM Arin. Aduh, loh. Kok masih dengan 5 Hunter nih? Apakah terjadi blunder di sana? Kita lihat ada Sakar. Aduh. Enggak punya joy ternyata. Ika Yuson menang terhadap Cipla di sana sekali. Kita lihat Jerison di sini dengan 6 Eastern-nya masih harus tumbang. 4-0 lagi dimenangkan oleh Evergen. Aduh. Mana nih pendukungnya Wayne Mogens ya? Jangan lupa hashtag-nya dulu, guys. Apakah bisa comeback dari Mogens Clan di sini? Aduh, masih dengan 4 Rider. Round 18 sih. Masih belum jadi Rider-nya, cuy. Ah, udah. Nggak dimasukin.
Oh, mulai buang-buang. Langsung masuk aja ya. Dua demon. Yo, enam rider. Mending itu buang. Nah. Nice. Kita lihat lawan Eka Syakasha di sini 6 rider, 3 sorcerer, 2 elf, 2 demon dari seorang Chipnoy lawan Eka Syakasha dengan 6 mekanya. Ulti di sana Joy, tapi dibalas Joy. Dibalas ulti dari Joy juga. Kita lihat tersisa Anubis dan Cavalier di sana di gangbang, tapi datang bantuan dari Jerison, udah mulai menang di sana. Kita lihat melau. Datang bantuan Cavalier, masih bisa bertahan. Tersisa Anubis dan juga ada Akai di sini. Waduh, Anubisnya kita lihat carry the game Anubis. Bukan main, tapi harus tumbang di sana. Yemi tercecimna seorang diri. Masih bisa menang. Gila Anubisnya coy, 31.000 damage-nya. Mulai membalikkan keadaan kali ini sepertinya dari WM ya, meskipun tipis-tipis ya. Chief Jerison udah mulai hashtag WM win. Nah, lu Arif Rahman. Buat semuanya yang lagi nonton, jangan lupa kalian bantu like-nya dulu guys ya. Jangan lupa dibantu like, rate-nya masih 11 sih. Kita menuju kali ini ke ini ya, ke Ekami dulu ya. 6 elf, 3 hunter. Mau main 4 andit kah? Saya belum aktifin ini warlocknya. WM Arin lawan WM Arin di sana dengan 6 mecha, 2 protector, ada warlock juga ulti di sana. Seorang Jaya Arus jatuh evergreen, naik tinggal di babat habis di sana. Kita lihat tersisa Famine. Waduh, ternyata di depan masih ada apa sih namanya, Anubis ya? Anjir, apa sih? Hashtag Evercam, Evercam. Waduh, ada pendukung Evercam dan juga WM di sini ya. Jangan lupa hashtagnya semuanya. Kita di round ke-20 kali ini, WM Arin dapat Lightbringer bintang 2. Wah. Hashtag Evercam, Dude Orton, welcome. Dapat tongkat membara di sana seorang Ekami, Juba Rider didapat oleh WM Yemi di sana. Waduh, itemnya lumayan ya. Jadi sen dapat crossbow badai Arin udah langsung dipasang anjir. Kalian dapat tongkat destruktif ya. Udah pada di 9 di sini, kita lihat langsung ngegas aja. WM Chipnoy kita lihat dengan 6 rider. Aduh, poinnya udah bintang 2 cuy. Waduh, udah mulai menakutkan sepertinya di sini ya. Udah langsung dihabisin aja. Ngerel-ngerel ambis. 2 demon. Kita lihat Chipnoy lawan Eka Ipson. Rider lawan rider di sini. Rider sorcerer dan rider sorcerer sama-sama ada poinnya. Ulti void dari Ipson, tapi kita lihat ulti juga di sini void dari Chipnoy. Waduh, ulti sekali lagi, ada Starfon cuy. Udah punya Starfon dia. Tapi Anubisnya bakal hidup lagi sendirian. Di babak apakah bakal menang? Anubis datang, ternyata bala bantuan dari Jerison. WM Arin juga menang di sana, datang menuju Yemi di sana. Oke, kita lihat mulai dibalikan keadaan di sini. Itu ke BKM darurat BTR win. Sudah menang. Ngapain nyambung ke BTR anjir? Guru-guru udah biji. Everbloom bintang 3 didapatkan Ekami di sana. 3 sorcerer. 6 instant, 4 wario, 3 sorcerer. Masih sama ya berarti ya. Untuk combo-combonya nggak ada apa namanya, nggak ada perubahan sama sekali ya, nggak ada yang di-nerf apa di-buff gitu. Terus gunanya apa dong update yang tadi? Where Eka Bejo? Wah nggak tahu Eka Bejo kemana tuh. Kita lihat tadi lihat siapa? Jadi Ison di sini dengan 6 Ison 4 warriornya melawan Eka Mili dengan 6 elfnya. Waduh, diputer-puter aja di sana oleh Wukong.
Wah, bener banget dia taruh belakang sama dia. Belum. Bukan main, udah mulai menang di sini WM. Abang enggak bakal dibalikan keadaan, gila cuy. Tapi masih menang di sana seorang Kak Ipson ya. Skor sementara kita bacakan dengan 353 melawan 156. Bedanya sekitar 190-an ya. Jauh juga cuy. Eh 190. Berapa sih anjir? 150 lebih. Ya ber 200. Eh, iya 160 cuy. Jauh banget cuy. Hashtag pray for Dufan Aditya, update new character room. Oh new character. Oh gue belum ngecek sih, Bejo tau mah hashtag 39. Anjir. Oh new character, oke oke. Gue belum ngecek sih. Karakter apa tuh yang baru tuh? Kasia Kasia di sini dengan 6 mecha, 3 warrior, 3 sorcernya, ulti Joy di sana. Kita lihat tapi masih ada apa sih ini namanya anjir, gua sampai lupa. Iya Dewa Laut dah. Dewa Laut bintang 2. Dia ulti tapi belum bisa berubah ke Stinger di sana. Masih ada Steelfish bintang 3, Nightingale dan Everbloom, Evergreen di sana. Aduh harus tumbang seorang Yemi. Chiefna juga harus tumbang. Aduh. Gua minum dulu kali ya. Gua perlu kopi guys kalau gini guys. Ngantuk ntar. Kita menuju WM Chiefna di sini dengan 6 ridernya ya. Kita lihat. Aduh nambah apa nih. Oke, jangan lupa minum yo. Lihat pacarku enggak semuanya dipanggil pacarku cewek apa cowok. Pacarnya cowok, coy. Aduh, Sensei Italia Chiefna masih bisa bertahan di sini. Tersisa 91 SP dari Wen Mogens dari Mogen Clans ya. If Loli di sini. Aduh, udah ada Zeus B2, coy. Kita lihat aja ya apakah bisa bertahan di round 25. Item apa yang bakal dapatkan dari dua kubu cuk cewek cewek kalau masuk cewek kak cewek 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 waduh wukongnya ada ini ya. Coba bayangan ya. Tongkat petir dapatkan oleh Evil Oli. Ada. Waduh, item-itemnya menguntungkan WM sih. Nah. Dari item round 25 menguntungkan untuk WM ya. Dari topi uskup ada kurgu petir. Ini pedang kali 3 nih. Barusannya pedang kali 3 langsung aja kasih dragon, cuy. Bintang 3 di sini kita lihat. Kurang sebiji, cuy. Masuk serap kali bagus tuh. Harus naik 10 dulu ya masuk serap ya. Joy bintang 2 dapatkan oleh Chiefna di sana langsung aja dimasukin. Oh, no dragon, no problem. Kata si Chiefna ya. Kita lihat dari sini aja kali ya. The Zeus, gua mau lihat Zeus sih. Zeus B2 di sini ya. Lawan Yemi ternyata di sana ada Patarno. Dari Yemi 6 L 3 under 2 Andi 2 Ocean bakal utika di sana seorang Sakaraka. Kita lihat aduh ternyata harus tumbang terlebih dahulu. Ada Pak Tarno gulung-gulung di sana, badai pasti berlalu anjay. Nabi Sakasa menang terhadap Jerison di sana, datang musuh tapi ada Steelfish bintang 3 dan aduh tapi itu anjir bintang 2 tapi masih harus kalah Ifloli dengan Dewi Perang.
Siapa cuy? Gila. Bintang 2 cuy. Enggak sama ye, apaan? BM terlalu lama nentuin combo, enggak ke counter, darah beda jauh. Iya sih kalau dilihat bener sih mainnya nge-counter tapi terlalu terpaut jauh darahnya. Terlalu lama nentuin combo juga. Nonton doang kagak komen nih. Anjir. Murah Triadi halo guys, Estek Evercam, yuk kita lihat WM Jarison dengan 6 Eastern, 4 Warrior, 3 Sorcernya melawan Eka Ilson dengan aduh Dragonnya lihat sembur-semburan di sana ya. Aduh, ini adalah iklan susu beruang. Aduh tersisa Dragon seorang diri di bawah api, ada Anubis harus tumbang di sana. Seorang Jarison kita lihat menuju ke Chief Knight di sini. Datang musuh, aduh tersisa Anubis seorang diri ulti dari Joy harus tumbang. Tersisa 40 SP. WM Yemi kita lihat di sini. Aduh banyak banget cuy, 11 cuy datang duluan musuhnya. Ini enggak berguna nih guru-guru WBG nih. Bismillah Jumat berkah, semoga besok sandalku baru anjir. Lu mau nyuri? Ya Black. Bertarung di lain hari. Masukin aja gurunya. Hashtag Ever Mawang. Gimana Ever Mawang sih? Webcam gua mati ya? Ntar ya. Webcam gua nge-freeze coy. Ntar jadiin meme sama orang-orang. Kan babi. Tersisa 8 coy yang di sini. Aduh, Arin. Harus tumbang Jarison di sana. GGWP untuk Everken ya, sayang banget. Mau gain cleanse. Ntar gua ini dulu. Bentar cuy. Wah, gua lagi POV ini. Anjir malah mati. GGWP untuk Everken di match yang pertama. MVP dapatkan oleh Eka Ifson di sana dengan 179 dengan apa nih? Bentar, dengan combo rider ya. Dengan combo rider. Sayang sekali untuk WM Nestra ya. Terlalu lama tuin combo jadi harus tumbang di sini. Langsung aja, langsung gas match kedua kali ya. Itu Yuson, Nestra Ever Mawang. Oh gitu. Gua like dulu. Thank you Ahmad Miftahuddin. Strategi yang sempurna. Ini ke game kedua apa nih? Duo klasik ya. Game kedua dua klasik ya. Suara gamenya denger gak sih guys? Apa kekecilan? Kegedein ya. Thank you yang udah like guys semuanya. Masih Komala banyak bug nih, yang lain banyak bug. Bentar. Gue gak bisa, bentar. Ini gua gas sekarang apa gimana nih dari kedua tim, apakah langsung digas? Dari like, ma di share ya mal. Oke, thank you bosku. Like and subscribe-nya ya. Oke, thank you. Ada Abang Esport di sini. Thank you semuanya yang udah like guys. 18 ya guys kan. Aku udah like 10 kali bang anjir. 10 kali mah hilang like-nya. Kita langsung ke duo klasik ya. Udah gua share.
Udah subscribe, pencet lonceng sampai rusak anjir. Jangan sampai rusak cuy, ntar malah nggak ada notifnya. Kita tinggal tunggu dari kedua pemain ya. Dari kedua tim ya, pemain dari kedua tim. Udah gua share untuk itu ya. Kita tinggal menunggu saja ya guys ya. Lamka katanya mau buat tur free regis price 4 juta. Pala lu 4 juta anjir. Estek EKW, estek tanpa bejo. Halo. Welcome Abdul Aziz. Pala lu anjir, 4 juta duit siapa? 300 ribu hari Minggu ya. Hari Minggu cuy 300 ribu. Tur free regis, tapi ntar apa enggak tahu. Bentar gua ambil kopi bentar ya. Skormu update lama loh ya bentar. Bentar ya. Thank you guys. Udah diingetin guys. Bentar ya. Udah di update guys. Udah pada masuk ya pemain dari Everton. Jadi update ya guys ya. Mau minum dulu cuy. Ini minumannya sidik anjir. Sini, where are you? Ini berapa? Apa indah? Malam itu tuh. Ah, ding. Gak, biar gue di sini. Halo, halo, aku anakmu. Welcome. Anda yang bisa dibanting, guys.
Jangan lupa minum dulu ya guys ya, biar gak ngantuk. Bau-baunya bakal 5 match. Suara gamenya gak denger ya? Mbak kurang kenceng. Gua fullin ya. Ya gua agak aneh. Sidik main sidik. Kawin itu mal pasti. Ya nggak tahu ya, belum tentu juga, nggak ada yang tahu coy. Pokoknya kalau sampai ntar dua sama, bakal ada match kelima itu kan ntar bakal squad clash lagi tuh. Nah, bakal seru tuh kalau sampai match 5. Kalian yang nonton seru. Gue yang ngecasteri capek. Deket sama gue kan. Lagi nanya. Yo, gas ya. Yo, gas. Udah belum? Langsung digas. Oke. Kita menuju ke match yang kedua ya guys ya. Jarin gak main lagi, gak tahu udah. Kayaknya cedera season 2 lu dibantai habis-habisan. Iya sih, cuman kan siapa tahu. Untuk di season ini kan beda ya kan, gak ada yang tahu. Jarin gak main lagi kayaknya itu. Lagi pusing dia. Oh itu main-mainan gak keluar klasik. Ternyata Sidik main ya, dicariin kemana. Ternyata dia main. Pedangku adalah kombinasi dari kekuatan dan presisi. Oke, langsung aja kita di match yang kedua yaitu duo klasik ya guys ya. Dari Eka ada If Loli, ada If Sound. Ada Syakaisha dan Mi. Dan dari WM sama kayak tadi ya. Cuman bedanya digantiin nama si Sidik nih. Hashtag ever champ, hashtag Eka win, optimis lah yo, iya optimis. Semoga tim yang kalian dukung menang ya guys ya. Siapapun yang kalian dukung semoga itu pemenangnya. Dan yang kalah pun bukan bisa dibilang bukan yang terbaik. Simfoni yang sempurna. Untungnya dia udah bisa main di upper pun udah tim bagus kan. Masih bisa berjuang lagi di lower. Siapapun yang kalah masih bisa berjuang di lower. Orang penggali sejarah. Dan dari WM ada WM YZ, ada WM Arin, WM Chifno dan WM Yemi. Ini karakter barunya apa guys? Let me Bewan Fudu ayo anjir. Kok pada marah-marah ini orang-orang. Santai guys. Oke, itemnya kita dapat rider di sini seorang Chifno, Yemi, dapat helm pembalasan. Aduh, awal yang bagus ya. Kami di sini kalau gue baca Eka Syakaisha dapat Punisher, WM Arin dengan armor Werbring ya, Warrior ya. Oke, ada tongkat petir dari YZ. Ifson dengan mana kristal dan If Loli dengan armor badai. Kita lihat If Loli di sini dengan 2 L 2 mecha berada dengan kami sama-sama 2 mecha ya di sana ya. Tapi oke okay, ternyata sama. Bionicnya sama-sama bintang 2 di sana, siapakah yang bakal menang? Kita lihat di sana. Waduh. Ulti seorang supersonic aduh tersisa.
Bionik seorang diri dari kami. Ada Nick Tingle-nya sih yang bikin bisa menang si Loli ya tadi. Sang primadona telah tiba. Burung puyuh raksasa. Cepat, bantu teman-teman kita berevolusi. Oke, ternyata main open vote. Yemi main open vote ya. Siapa lagi nih? Cuma satu aja ya. Dari WM cuman Yemi sama Chifnoy yang open vote. Oke. Berarti ngapain lihat dia anjir? Kita lihat Chifnoy di sini dengan 3 rider 2 mecha yang bakal bisa menangkan ronde kali ini melawan Evloli di sana dengan 2 L2 mecha supersonic. Kita lihat dengan item rider apakah bakal ulti. Oke, ulti di sana seorang supersonic tapi menumbangkan Nick Tingle ternyata, tapi ada Silvis yang udah ulti di sana tersisa. Supersonic seorang diri, apakah bisa menangkan pertandingan? Kita lihat ada Ardigra di sana karena ada F ya. Aduh, sepertinya harus tumbang di sana WM Chifnoy, sayang sekali. Belum dapat gratisan cuy, masih beda 9. Mari, sepertinya ada mangsa. Aku mencium kekuatan makhluk rendahan sepertimu akan musnah di hadapan getaran void. Tiga rider. Oke, udah dapet gratisan nih kalau begitu ya. WM Arin menang bisa nih lawan. Oke, 3 warrior ya. Hunter, Andit, Ekais. Killing spree. Menang. Aku ingin menang terus. Aku ingin bertemu dua Eastern. Turun. Aku ingin bertempur. Kami di sini dengan 3 hunter 2 Andi, kita lihat dia. Masih kurus cuy. Landasan peradaban adalah bahasa. Apa enggak masuk ini? Enggak bisa hunter-nya enggak ada. Bionic lawan Chifnoy dengan 3 rider. Anda Cavalier-nya lebih 2 cuy. Pasifnya lumayan lebih 2. Oke. Ditumbangkan di sana Bionic dari Ekami. Tersisa seorang diri Wujing di sana harus tumbang. Oke, Ekami mulai gugur. Ini wajah Mahari juga mau gratisan. Bagaimana? Tapi masih belum bisa, cuy. Kupikir kau sudah menyerah. Sepertinya ada mangsa. Kita menuju WM Arin dengan 3 warrior, 3 rider ya. Lawan 3 rider dari Chifnoy. Kita lihat di sini. Waduh, Timeplane Knight-nya nahan ya. Tapi ada Bangarnya, ulti di sana seorang Bangar. Bakal menumbangkan Famin sepertinya, tapi ada Bangar di belakang. Anjir, malah bokong-bokongan ya. Oke, ulti Anubis-nya, tapi ulti juga di sini seorang supersonic harus dibabat habis. Banteng ya. Ya, apakah menang seorang Arin? Win streak didapatkan 95.
Ntar ya guys. Tiga hunter, dua base. Wow, wow, wow. Kok menang banyak nih, buang-buang nih. Oke, si YZ ternyata buang-buang, cuy. V lawan Evercan. Tak ada perubahan yang berarti. Ambil ntar. Woi, apa? Aku halo. Ada apa, guys? Kita menuju Chifno kali ini dengan 3 rider, 2 mekanya. Lawan 3 warrior, 3 hunter, 2 eastern dari seorang WMR. Karin awal-awal udah bagus ya untuk kombonya ya. Ini kita lihat di sini. Aduh, sayang sekali yang di depan-depan udah mulai habis. Ulti di sana seorang Sylvie tapi masih bisa ditumbangkan. Tersisa Cavalier dan juga Super Sonic. Sebenarnya ulti di sana tapi Wujing ulti juga harus ditumbangkan di sana seorang Cavalier harus tumbang. WM Arin menang di sana lawan Chifno ya. Rendahan seperti WM Jimmy sisa 46 SP. Pedangku, ada pedangku. Ada si kombinasi dari kekuatan dan presisi. Dia niatnya gimana, cuy? Jaga perilaku Anda. Beli 2 tiket gratis untuk konser. Apakah udah mulai dimasukkan di sini tersisa 46. Ada CDA nggak nih? Nggak ada. Tahu udah kemana? CDA ke Tandik, ke live-nya Tandik. Kan lagi main di sono. Di tim yang lain banyak bug tuh. Di streamer yang lain banyak bug. Ini nggak ada bug sama sekali. Ngapa ya? Hunter di sini, Akasha dapat item hunter, kami dapat tongkat sorcerer sampai anjing. Elf balasnya belum dipakai ya. Dapat bisa wolf darah, gila. Main elf sih bagus sih. Main elf ngeri ya. Rider, oke okay, item rider sama bisa lempar. Chifno main rider bagus. Itemnya ke mecha, bau-bau mecha. Kalau enggak rider sorcerer ya. Tokoh itu sama mana kristal. If Loli armor sama werewolf, helm werewolf. Warrior pisau saudara. Main warrior sih, Eastern warrior ya. Pisau saudaranya kasih Wukong B3. Ngeri, Bos. Pokoknya kasih berserker bintang 2 udah bagus ya. Kita ke YZ dengan 3 mecha ternyata lawan WM Chifno. Dengan 3 ridernya, ulti sana Sylvie tapi harus tumbang. Terusnya Super Sonic dan juga Prof Lotus ulti tapi sepertinya harus tumbang di sana. Di tangan Chifno, seorang YZ. Masih menang lagi Arin, cuy. Win streak berapa ya? 7 win streak. Ngeri. Perintah Astrid selesai. Bittersweet nggak di live-in apa gimana tuh? Oh, 6 warrior. Hari? Di Bittersweet kan ya? Hari ya? Udah 6 air. Udah 6 warrior aja. Kita lihat WM Yemi ya. Itemnya bagus banget, cuy. Ampun dah. Siren dengan pisau saudara mah. Pasti namanya helm pembalasan. Kita lihat melawan If Loli ternyata di sana dengan 4 mecha, 2 Elder Banisher, 2 Protector. Kita lihat si di sini sirennya cuy, bukan main. Susah banget kayaknya bakal tumbang ya. Ulti lagi di sana seorang siren menghindar. Di belakang kita lihat berjuang seorang diri Bionic. Tersisa.
Ini yang ngeri sih sirennya doang ya. Tuh, yang lain cuma bantu TB-TB anti. Kemenangan yang dominan. Aduh, aduh. Ulti langsung habis. Nyer. Tuh loh. Oh, untung ya. Untung sirennya ulti ya. Menang. Yang kedua, yang menambah pekerjaan medis 4 druid. Iya yang gagal lu live-in kemarin. Kemarin gua harusnya nge-live-in Bittersweet ya. Sorry ya. Gua pas lagi di kampus, cuy. Kan hari terakhir kemarin tuh offline. Hari terakhir offline sebelum PPKM kan. Gua pulang jam setengah tujuh udah pulang. Tapi dari kampus ke rumah setengah jam anjir, setengah jam semakin lebih apalagi udah mulai ditutup. Halo Biandasi, welcome. Semakin jauh pula kau terjatuh. Sampai rumah telat jadi enggak enak kalau mau nge-live-in telat kan. Sorry ya, aku ya gua enggak bisa nge-live-in. Ya semoga besok dah gua minta ke panitia buat nge-live-in yang lain lagi. Jadi gua bisa tahu apa ya? Tim-timnya mana aja gitu, enggak itu mulu yang gua casterin. Kasha, bakal main Punisher ya? Masih dengan 4 Punisher, kayaknya bakal harus hidupin ini sih kalau main Eastern ya. Main Punisher ya, cari amannya. Kasha, di sini lawan WYZ Astaroth. Masih ada aja Astaroth ya. Dengan 3 mecha, 2 human-nya, tapi sepertinya harus tumbang di sana seorang YZ di tangan. Kasha. YZ kalah lagi, cuy. Aku bisa bertarung seharian dengan musuh. Waduh, harus gugur di sana, Chipnoy. Aku akan menang. Lawan siapa dia? Kasha. Kasha mulai sakit. Santuy, Mas. Namanya juga orang sibuk ya kan. Ya, enggak sibuk-sibuk banget, cuman emang pas lagi kuliah. Kan enggak tahu kan gua taunya jadwalnya tuh libur. Iya kan? Terus pas sore tiba-tiba dikasih tahu, lu mau nge-cashin enggak gitu. Ku beri 2 tiket gratis untuk konsernya selanjutnya. Gua pas udah mau berangkat ke kampus itu anjir. Sakit kepala denger caster Jepang ngomong di sebelah. Caster Jepang, nge-live-in siapa? Nge-live-in siapa? Si siapa sih namanya yang Jepang tuh? Gua lupa anjir. Ronde 15 ya. Dapat item apa nih? Kita lihat. Oh, kami main elf. Nggak dihidupin nih. Ya berarti mengharapkan sebuah bendera ya kayaknya ya. Ah, tinggalnya elf. Tulang beku dapatkan oleh Ibsen di sana. Oke, armor spellfire YZ pedang kali 3. Sejarah tidak ditulis ngeri dengan pena. Nih ya. Kami dapat pedang kali 3 Kasha. Dapat apa tuh barusan? Woi, mana woi? Udah dipasang. Gila-gila udah dipasang. Dapat hunter. If Loli dapat warrior, dia main mecha. Mecha warrior ya. Bagus sih mecha warrior sih. Arin tongkat destruktif ke bumi. Eastern warrior sorcerer ya kan. Sun Warrior Sorcerer 3 Hunter. OTF versus Never Crazy. Hashtag lam kawin anjir. Halo. Oh di sebelah OTF sama Never Crazy. Never Crazy itu upper ya, upper berarti ya. Hashtag lam kawin apaan lu Del. Gak apa-apa, kuliah lebih penting biar gak ngecewain Orduna. Bener. Iya cuy. Gue tahun depan udah harus lulus. Tahun depan udah lulus. Nah kalau udah lulus gue bisa left pagi sampai malam, ya kan? Dan aja gue juga live sih sebenarnya, banyak live juga di APK lain, tapi ya disempet-sempetin. Abis border 12 nonton caster sebelah ngomong Jepang, pusing banget ya ngomongnya.
Tapi ngecasternya seru cuy. Gue pernah nonton sih kayak rame gitu dia kalau ngomong. Catur itu layaknya hidup. Anu si Rennya anjir. Bukan main ya. Si Rennya sih yang sakit. Si Rennya sakit harus gugur di sana seorang WM Arin. Hilang win streaknya cuy. Burung puyuh wow. 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 Kok rame amat. Oh dia. Oke, YZ. Kita lihat Yemi ya. Kirain YZ ya, jadi Yemi. Bingung gua. Nah, dia bingung mau buang apa. Ayo, apa yang dibuang, ayo. Dragon aja buang dulu, coy. Anjir. Apa nih, apa nih? WM Yemi. Aduh, F-nya kebuang, coy. Tapi ada Siren B3 ya. Hah? Jangan sampai pekerjaanmu mengganggu waktu bermain. Tapi kalau main mulu, gua nggak lulus. Nama channelnya apa yang Jepang? Gua nggak hafal, lupa anjir. Si Kabos. Yang Jepang si Kabos. Si Renya sih carry the game sih, bau-baunya ya. Chief Noi, lawan If Loli di sana. Apakah bisa menang kita dari Anubis lawan Super Sonic? Ayo kita lihat tersisa Anubis bintang 1 harus tumbang ternyata karena itemnya bioniknya keri sih. Armor semua. Nama channelnya Kabos, Kabos Chesras. Kalian cari aja. Bintang 3 di sini. Evergreen. Ini dia pinter ya masih nyisain satu guru-guru ya. Senjataku tidak dibuat untuk berduel. Apa nih yang mau dibuang nih? Ini napa buang aja ya 6F dulu. Nah, bener kan? 6L masuk. Ini gak dimasukin nih Cavalier-nya. Oh 8 ya gak cukup ya. Nah gitu dulu 6F dulu cuy. 6L. Kita ke Ifson kali ini dengan anjir 7 hunter 2 anti 2 ocean. Jangan cepet-cepet sudah bang. Tunggu gua biar sama gitu sudah anjir. Oke mau tes mental aku di sana. Silahkan tes mental guys. Kalau ngecaster dia seru. Kayak apa ya, meskipun gak tahu artinya, tapi dia kayak seru. Kimochi kayak gitu. Goblok. Baru menarik. Bukan jangan cepet-cepet wisuda. Emang udah waktunya aja. Tahun depan udah harus wisuda emang. Ini aja lagi nyusun skripsi cuy. Makanya banyak pusing. Udah kuliahnya offline, online ya kan. Suruh nyusun skripsi, ketemu dosen aja jarang-jarang. Cemenan jadi pusing sendiri. Udah 6 instant, 3 warrior, 3 soldier di sini seorang WM Arin ya. WM Arin main apa jadinya? Oke, ke mecha ternyata. 5 mecha, 3 soldier. Aduh, Kasha ternyata. Udah 6 punisher tapi kurus banget sih. Kurus nih. Kurus. Nambah 1 lagi masukin apa ya? Demon cuy bagus. Mau warlock ya. Warlock sih. Butuh warlock sih harusnya. Bintang satunya sakit loh cuy. Karena ada item hunter kali ya. Sweep pahamnya Kimochi doang. Ya enggak. Ya apa ya. Ya mau apa lagi anjir. Bahasa Jepang tuh susah. Gue pernah belajarnya sampai sekarang gak paham-paham anjir. Ini kan ada dash berdes. Oke, run 20. Bintang 3 di sana seorang bionik dari YZ ya. Dapat bintang 2 if loli mecha human. Belum ada yang masuk loh. If me, kita lihat. Wow, Ait dapat demon anjir. Cakasha dapat demon cuy, 4 demon bagus ya. Masukin siapa sih namanya?
yang hunter itu apa dah? Nih nih. Ah, Cerberus namanya. Gue lupa. Hari gato ini. Jerison, halo Jerison, welcome. Dari tadi di sini Jerison. Lu gak main, Jer? Kemana? Apakah seorang Jerison terkena mental di sini? Bintang 2. Musuh yang lebih kuat saja. WM Chief Noi dengan ridernya lawan Eka Shakasha, cuy. Wow. Waduh, poinnya bukan main, punishernya udah langsung tumbang di sana, anjir. Ngeri, dragonnya sih yang ngeri. Terdapat strategi yang lebih. Padahal cuma pakai helm, cuy. Tapi semburannya, cuy. Du. Ganti-gantian nanti muncul lagi slow. Oke. Enggak, gua kan cuman nanya doang terus. Oh, nanti muncul lagi. Main di apa nih ntar? Bakal main di apa nih? Di turbo apa di arena tracer? Yang mau menang kan harus menang 3 game ya kan? Siapapun yang mau menang harus menang 3 game sih. Eka, Ikami lawan Ifloli di sana. Kita lihat 6F lawan Mecha. Waduh, apa sama Mecha ya? Doanya ulti, tapi si Rennya ulti juga. Aduh, masih bisa bertahan. Tersisa Kava. Anjir, volume-nya bilang 3 tapi belakang di ulti di sana dragon-nya. Tersisa Kavalir. Ya, kasih tumbang cuy. Tapi Punisher sekarang lagi jelek ya, belum tahu. Oke. Semangat ya untuk WM dan juga Eka. Aduh, baru tumbang ternyata di sana seorang. Eka ini ya dibunuh oleh temannya sendiri, Ifloli di sana. Teman makan teman ternyata. Eka Shakasha. Tapi kalau gue lihat-lihat dari yang gue lihat ya dari awal CCL kemarin, siapapun yang main Punisher tuh susah banget cuy buat jadi champ. Susah banget buat champion. Kayak apa ya? Susah keluar juga ini apa namanya hero-heronya. Hashtag mau against win, halo cut. Iya, aduh, ada bosnya di sini, bosku. Kita lihat Kasha. Apakah bisa bertahan di sini? 6 Punisher-nya lawan WM Rin dengan Eastern ya sepertinya ya. WM Rin Eastern ya. Eastern Warrior Sorcerer. Waduh, langsung tumbang di sana, tersisa seorang diri lancar harus tumbang. Masih bisa diselamatkan. Apakah kami di sini menang atau bahkan harus tumbang? Itu pertama kali. Dan kabur dari hadapanku. Masih bisa bertahan ternyata. Ternyata kita lihat di sini di round ke-23 ya. Di peringkat 5-8 dipegang oleh Eka. Bang nyanyi dong, nyanyi apa anjir? Mana bisa gua nyanyi? Gak bisa nyanyi gua anjir. Butuh warlock sih harusnya ya. Berhenti. Aku mencium kekuatan sihir. Pedangku senjataku tidak dibuat untuk berduel. Anjir, gue disuruh on cam. Gue lagi kuliah juga ini anjir, sambil kuliah. Thank you sudah di live-in ya bang, sama-sama. Mal ebot, halal. Sama-sama kacut. Tenang aja. Gue bakal live-in semua gue ntar satu-satu ya kan. Biar sama-sama kebagian, ntar yang nonton nyanyi dangdut suara lu bagus kayaknya. Yang bercengkok. Anjir, kok orang lo, sumpah ya, dari apa ya, tiga live stream kemarin dah, tiga live stream kebelakang, pada bilang, Mal, nyanyi dangdut Mal, anjir.
Emang wajah gua dangdut banget ya? Bangke lah emang. Aduh sayang sekali. Punisher-nya di sini malah tumbang duluan ya kan. Bener ya, kayak yang gua lihat dari kemarin-kemarin siapapun yang main Punisher enggak ada yang pernah cem. Dimas Dava welcome. Halo. If Loli di sini. Ini lawan anu. Scarlet. Ini gue yang ngebug apa gimana dah? Anjir. Seru suara lu bagus, coba bang please. Enggak. Jangan aneh-aneh ya. Eh kami bagus ya itemnya ya. Aduh. Tapi dari C, dari CM. CM, CM malah di CM. WM ya, pisau lempar. Masukin sini dong. Bener dong, enggak ada. Unde enggak ada obat. Pedang kali 3. Dragon juga lah. Bukan main dragonnya. Udah gaskan. Tersisa 3 pemainnya dari Eka ya. Udah pada kecil-kecil sih. Siapa yang bakal menang kali ini? Elmetabet sama Easton. Susah ya Panis. Easton susah. Panis. Ih Punisher sekarang jelek banget cuy. Yang bagus, yang emang kayaknya yang lagi meta tuh Elf Assassin nih kan. Easton Warrior Sorcerer tuh. Mecha Warrior Sorcerer juga Mecha. Ipson tersisa sekarang sendirian anjir di babak abis sana. Harus tumbang tapi masih bisa diselamatkan. Aduh, Exploli harus tumbang. Tapi Eka nih masih bisa bertahan dengan XP tersisa satu ya. Dia gak, aduh udah B3 ternyata. Oke, 23.000. Kalau gitu bang demi viewer nih ntar gue gak bisa tidur kebayang-bayang. Nanya bang kualitasnya. Ih, jangan diomongin, udah selesai kuliah. Thank you. Makasih udah dijoinin kuliahnya ya. Jangan ngomong di sini ntar pada ngomong. Lu gak kuliah. Ini, ya emang gak kuliah sih tapi. Hunternya 8 sih. Emang harus 8 gitu ya. Harus 8 banget ya. Kenapa nggak dikasih rider gitu kan enak. Lawan YZ di sini dengan Nameka 3 Warrior. GGWP satu sama ya, bawa-bawanya sudah satu sama ya. Tidak satu semua ini mas. Aduh. Ulti di sana sekarang kayaknya masih bisa bertahan. Kita lihat Ipson kayaknya masih bisa nahan. Ipson masih bisa nahan 2-3 ronde lah. Kabur dari hadapanku. Nah, tapi kami juga masih bisa menang sih dengan Elfe. Dia lawan Hunter masih bisa menang. Tapi nggak, kalau ketemu F lagi bahaya sih. Bakal dijerat semua, nggak bisa ngapa-ngapain Hunternya. Darah Juana sayang, anjir. Jangan aneh-aneh lu, Din. Sayang-sayang. Udah dibilang jangan komen di sini. Udah digodain. Abangnya belum keluar, Jo. Kenapa kalian ngomong? Goblok. WMC Noi 6 rider 3. Aduh ada 3 dragon ternyata lawan kami di sini. Kita lihat elfnya apakah bisa bertahan. Masih ada seorang di perang di belakang sana. Seorang di rear tumbang Eka Ipson tapi masih bisa menang di sana kami. GGWP ya. GGWP. Untuk WM kayaknya menang WM ya hari ini. Muah. Anti switch dulu. Lo ngeri. WM lampa. Aduh. Gua disuruh ke WM nih apa gimana anjir. Tiba-tiba WM lampa. Aduh kan ngeri kan orang-orang. Anjir. Banyak buaya di sini hati-hati. Nanti PC ya jam 11-an. Anjir palal. Ya Allah. Satu sama ya. Udah kemungkinan besar satu sama ya.
Karena F masih bisa kalah cuy sama ini. Chief Knight tapi tersisa 6, tapi kayaknya enggak tahu ya. Kita lihat aja ya. WM Chief Knight lawan YG di sini. Oh, anjir langsung ulti dia. Anu tapi ada Void. Voidnya ulti lagi tapi harus tumbang terlebih dahulu. Tumbang seorang Chief Knight di tangan YG ya, dihidupkan lagi sama Yemi. Tapi kita lihat seorang Ekam, apa kamu sebenarnya berada di Siren V3. Sirennya ini coy yang ngeri. Wah. Dia pasang Treeper juga, ada pisau udaranya anjir. Sekali lompat full lagi itu darah. Anjing lu nih. Darah putihnya anjir setengah lebih. Enggak ada obat. ini siren apaan? Sirennya tuh enggak ada obat. Malebot lah tai, ebot. Ngapain? Lu mau ngapain? Lah Arin udah tumbang. Easternnya tumbang coy di sana coy. Kalah sama Chief Knight. Mana Arin? Arin ditumbangin siapa? Kok enggak ada? Kok pada keluar nih? Menang ya berarti ya. Oke. GGWP. Kalau udah selesai PC aja ya. Ini malah diterusin di sini. GGWP untuk Mogens Clan. Satu sama kali ini ya. Waduh. Bau-baunya 5 match. Bau-bau 5 match ya guys. Anjir gua capek anjing. Yaudah gak apa-apa. Untuk kalian semuanya ya, tontonan yang baik untuk kalian semuanya. Gua gaskan aja udah bodo amat. Mau 5 match kita gaskan. Match yang ketiga apa? Duo turbo ya. Kau baru saja siapakah yang bakal turun yang mudah itu? Di duo turbo kali ini. Mana nih? Sekali lagi pendukung well play. Di GWP sih kedua tim sama-sama bagus benar, cuman emang itemnya lebih mendukung ke WM ya tadi ya. Juga kesalahannya main Punisher tuh. Itu kalau gua lihat ya, kalau dari kemarin-kemarin itu salah satu combo yang paling jelek sekarang Punisher. Muah. Ini mau langsung dilanjut apa gimana nih dari kedua tim? Sotoy Lumal, Sotoy apaan dah? Ya emang, lu main Punisher dah. Kalau lawannya F sama Is, F lah lawan F. Kalau nggak lawan Rider abis udah. Sotoy anjir, gue dari kemarin dari caster awal match pertama itu ya, yang kualifikasi, gue. Berapa kali lihat orang main Punisher enggak ada yang pernah champion anjir. Maksimal nomor 5, nomor 4. Kalau yang gua lihat ya, tapi gua enggak tahu, gua emang enggak main soalnya. Orang masih platinum. Mugen Clan lawan Everken. Duo turbo kan ya, match 3. Dun 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 dun.
Nora Juana. Lawan elf lah pasti kalah. Iya, kalau lawan elf makanya lawan elf pasti kalah kan. Apalagi sekarang kebanyakan orang main elf gitu loh. Nah, gak kuat aku anjir. Mau gua jelasin gak mal dia ngomongnya kayak apa. Gimana jelasinnya anjir. Bukan maksudnya begitu. Meskipun lawan rider kan dia masih kemungkinan kalah. Kalau yang sering gue lihat di turnamen ya, di CCL ini yang sering dipakai tuh Mecha Warrior Sorcerer, Eastern Warrior Sorcerer ya kan, Rider Sorcerer, Hunter itu masih bagus, tapi kebanyakan main 8 kenapa ya? Main 8 Hunter tuh kenapa? Nih yang terakhir itu Elf Assassin Ocean. Sama summon masih lumayan ada yang pake. Kayak gini, emang bisa lu jelasinnya pakai komen. Anjir, ada bandel baru mahal. Oke, dari Eka udah mulai. Aduh, Eka Bejo datang, guys. Pujaan kalian semua, seorang Eka Bejo. SPD nambah banyak mal kalau HT berlebih. Oh gitu. Attack speednya nambah. Kayak gini. Ada itu. Apa anjir ada apa? Lu ngomong apa kayak gini doang. Meta sekarang nabrak combo temen mal. Geblek. Combo sama Lele dah paling the best. Kalau gua main sama Lele, Lelenya yang jago, gua enggak anjir. Malu-maluin. Anak-anak RC udah pada ini king ya, ngejar duit. Main kemarin 2 juta tuh orang-orang. Main game doang 2 juta. Si Rembon enggak itu, enggak ngecaster si Rembon. Kok solo klasik? Ruination bundle ya mal, iya. Bagus cuy. Lu denger ya anjing. Gua ngomong di sini orang denger. Iya, Ruination bundle bagus anjing. Mahal tapi 8.000. 800.000. Enggak makan gua seminggu. Gaji seminggu itu mah 800. Bagus cuy tapi pedangnya bagus. Udah itu baca dah. Udah gua baca. Eka Bejo. Ting tung ting tung tak dung tung. Gua pengen musikan dulu ah. Ini siapa? Itu apaan anjing? Awas sama cewek. Ngomong tai anjir. Anjay, gue sebelongan sama Babang Ganteng. BYB in the house.
Ada yang mau request lagu enggak, guys? Gua memusikkan dulu. Bentar. Apa dah? Iklannya Vandal. Iklannya Valorant, gak penting apa. Pada musik. Mal ulta mal, bismillah bandel. Mal mal ulta, bismillah bandel. Ini siapa aku anakmu? Kok tahu lu anjir? Ih bandel mal, gua aja gak beli. Lu minta. Terus gua gimana? Siapa mau ulang tahun? Justin Bieber, peace. Emang ada NCS-nya? Dangdutan lah mal, dangdut apa anjir? Ya lu ngomong, makanya yang minta-minta itu ngomong. Kalau dangdutan nggak ada NCS cuy. Play ya. Nah ini malah udah play. Gua mau nyetel musik. Hmm.
Ya, kita lihat aja lah. Mungkin 5 game bobonya. Bobo 5 game sih. Koalisi pernah champion, Bang. Pakai Punish Pure Mal. Pernah. Pernah. Pure Punisher-nya Punisher apa? Mungkin kebantu sama item. Atau lawannya pas aja. Itu main di apa? Di klasik. Swamps. Tidur, sana tidur. Masih jam 8, udah ngantuk. Nih, kopi dulu kopi ini. Udah mau habis tapi. Eka Bejo dapat apa, cuy? Oke, tongkat. Tongkat badai ya. Tongkat. Crossbow badai. Sama Punisher. Aduh, ini lagu apa, guys? Bentar. Kok ngeri? Lagunya ngeri, mati gue ntar. Ntar gue cariin CS dulu. Maaf guys, tadi anunya kelihatan. Anunya apa, cuy? Lagu. Bentar, nanti musik. Request guys, yang mau request, tapi yang NCS aja ya. Anjir, The Limit. Oke, ternyata arena cermin bayangan ya. Makanya pada ngegas ke 6 duluan semuanya. Oke. Ngeri-ngeri. Gua baru hari ini sih dapat arena ini cermin bayangan ya dari kemarin-kemarin caster. Iya, kebantu item ada critical 3 kali sama crossbow badai DWB 3. Iya sih. Kalau begitu kebantu dia, tapi tergantung lawan juga. DWB 3 masih bisa kalah kalau rider kuat. Tapi kalau ada kritik pakai demon 4 warlock. Itu mah beda lagi, anjir. Kalau udah 4 warlock juga. Kan tadi dia salahnya enggak ngasih warlock. Si siapa? Si Syakasha ini enggak ngasih warlock dia tadi, anjir. Enggak ada warlocknya. Salahnya dia kan di situ. Dia enggak ngasih warlock. Kok ini kanan kiri beda perasaan? Berlindunglah di belakang. Apa ya? Tiga rider. Nah. Mundurnya sama, majunya beda. Apa dah? Ya, kursi gua rusak lagi ya ini. Tahu dah. Rek ACD, apa tuh ACD itu? Ntar ya. Gua gedein ini dulu, gedein lagi. Pengumpulan informasi medan tempur selesai. Membuat data. Offset mah 4 warlock makan slot. Offset. Ini 6 Punisher 4 warlock kan juga bagus ya. Siapa? Tadi dia enggak ngasih warlock sama sekali si ini, saya kasa-kasa. Enggak ada warlocknya. Lawannya begitu semua. Kena F abis. 3 rider. Untung turbo mainnya cepet ya. Bakal main Punisher. Babanya enggak sih? Lebih ke rider ya. Seorang Arin. Lawan Eve Loli di sana 3 Punisher 2 Abdul Mecha dari WM Arin lawan 3 udah jadi sih. Udah agak bagus ya. Dari Eve Loli ya. 3 antar 3 rider. Waduh, tapi di sana ada Anubis. Pamin seorang diri di gangbang. Apakah bisa bertahan? Anubisnya sih yang sakit sih. Tongkat Dexter 3 biji dicampur. Kecil-kecil cabai rawit. Itu siapa yang ngomong ini ya? Si Moonlight Dragon ya. Moonlight Dragon. Hidup memang ada pasang surut seperti gelombang di laut. Silau. Eka Syakasha udah tinggal 3-2 ya. Jadi Ihsan juga loh. Eka Ihsan. Lah, ini dua orang sama. Kira-kira sama. Tadi berarti lawan Ihsan. Kita kejar Ihsan kali ini dengan 3. Oke, gue bakal main Ihsan ya. Udah kelihatan Ihsan banget, anjir.
3 warrior, 3 sorcerer, 3 eastern. Lawan Eka Sakasa di sana udah 6 hunter. Udah 6 hunter cuy. 6 hunter, 2 Andi kita lihat api. Dia udah punya joy ternyata. Ulti seorang joy di sana tapi masih bisa bertahan. Ulti seorang Tom Samsung atau Sam Zazam apa dan namanya gue lupa. Lightbringer dihabisin. Anjir. Aduh, tap naik tinggalnya. Oke. Masih menang di sana Jerison ternyata. Pasti menang. Kita memang perlu mundur. Lu enggak nonton Bittersweet? Si Haku apa enggak ada yang live-in? Apa gimana tuh? Aku anakmu nih siapa, guys? Aku anakmu. Siapa ke dirimu? Aku anakmu. WM Jerison udah 4 Eastern. 4 Eastern. Kita ke WM Zelimit, kita lihat dengan 4 mecha, 3 warrior. Oke, okay. Mecha warrior sorcerer ya kan. Kenapa harus ada warrior ada sorcerer sekarang? Buat kalian yang tahu komen ya guys ya. Apakah enggak ada yang main elf? Enggak ada cuy. Enggak ada yang main elf nih. Barusan tadi aja ngomong main elf, enggak ada yang main elf cuy. Lebih ke rider ya. Lawan Eka Bejo di sana. Waduh. Ulti voidnya di sana tapi masih belum bisa menumbangkan apapun. Ulti di sana seorang flamecaller tersisa, Anubis seorang diri ulti. Bisa waduh menang, masih menang sih limit ternyata. Gak ada life-nya, udah main juga aku tadi. Lu ikut main. Nice aku. Gimana? Untuk skor sementara, meter speed gimana? Kalau memelihara dragon itu butuh biaya banyak. Ini siapa Mama Davis? Siapa anjir? Gua disuruh ke WM. Landasan peradaban adalah bahasa. Dan aku bisa bicara semua bahasa. Kepo kah Mali? Gimana enggak kepo lu dari kemarin ya? Dari kemarin gua live-in siapa aja lu di sini. Aduh, Arin dapat bendera di sini. Bau-bau Eastern ya. Bisa ke Eastern? Ih, udah Eastern ini mah. Yang dikumpulin udah Eastern. Dia mau kemana nih? Naik 8, Arin. Udah dapat B2 di sini dragonnya, seorang Jerison. Kau tahu tidak? Dia main Punisher. Punisher Hunter. Kurang sebiji lagi nih. Nah, lalalala. Bentar. Kok dibuang semua, cuy? Oh, dia dapat Neza ternyata main 6. Nah, kalau yang begini ini masih hitungannya bagus cuy. Kalau ada ridernya ya kan, ada yang nopang. Tapi loh mecha kita lihat, kakak masih bisa menang ulti di sana seorang Ocobot dari Zilimit dan mecha juga ya. Iya, lagi kalah. Waduh. Semangat. Semangat ya untuk yang di upper maupun di lower. Semoga memberikan yang terbaik. Soalnya kan kalau yang di upper, meski aduh bintang 3 di sana seorang. Apa sih namanya malaikat api? Malaikat api ini gantinya apa dulu ya? Yang kayak kelawar itu ya kan? Kalah sama Dewa Laut B3. Dewa Laut. Udah dapet Neza lu cuy. Masih 7. Pera 1 masuk apa? 7 Punisher. Iya yeah, semuain aja gak apa-apa. Dapet lamp. Tiap serangan biasa Punisher kita menimbulkan damage. Gak ada ya, gak ada tambahan ya kalau Punishernya banyak. Mending dia nambah Warlock dah. Nambah Warlock, bagus tuh. Ma Eastern nih kan. Bejo beban. Hashtag Bejo win. Iya gua belum nonton ya. Ih, gue nontonin Bejo dari tadi aja. Yemi lawan Jerison, aduh teman lawan. Tersisa 20 SP, win streak seorang Jerison. Ifson ya, Ifson udah jadi dengan 6 rider, 3 dragon di sana. Bendera ini, aduh. Dapat bendera juga. Tuh Bejo kan, langsung aja, bukan main. Masukin kasih item Punisher. Kasih item Punisher gak tuh? Uskupnya kasih cuy. Kasih sini cuy. Oh,
Ini Neza nggak dimasukin. Kenapa nggak pakai Neza? Kasih limit. Lamka apa Kak Dea? Halo, aku. Mandea, apa kabar? Kalah sama Dewa Laut B3 plus 4 mesin bone. Bus item tulang beku gue tadi, anjir. Abis lu kalau lawan begituan. Dewa Laut sakit ya. Ulti di sana seorang Joy menumbang, anjir tumbang, anjir abis. Tersisa Jagal. Dijagal di sana Samsung, tapi masih ada Lightbringer dan Dragon yang bebas. Jagal hidup lagi, dijagal juga, tapi kita lihat sepertinya harus tumbang di sini. Seorang WM Arin. Zilimik ya yang tumbang ya, ya Allah. C yang mau ulta, ni hao mah. Cedia, awak. Siapa yang mau ulta? Gak ada orang ulang tahun. Jangan ngadi-ngadi ya. 6 Eastern, 4 Sorcerer, 3 Warrior. If Loli. Aduh Bejo, kita lihat Bejo di sini dengan Punisher-nya. Apakah yang gua omongin itu bener ya? Siapapun yang pakai Punisher bakal susah buat champion. Kadea cut. Aduh, kita lihat Punisher Rider-nya di sini lawan seorang WM Yemi. Oke, ternyata masih bisa menang seorang Eka Bejo di sini ya. Dan lawan Rider masih menang. Dindikan oleh Bejo. Ikroli dindikan oleh Bejo di sana. Tapi ada Hunter. Kak Icut. Gue bales DM dulu dah. Gak enak. Halo Bang. Strategi yang sempurna. Kuharap kau tak akan membuang-buang waktuku. Semangat buat WM dan Eka. Lu gak nyemangatin anaknya sendiri. Gimana di sebelah? WM Yemi tersisa 1 SP ya. Waduh, di tulang beku di sana. Itemnya dapat tongkat petir. Bagus banget cuy. Tongkat petir cuy. Pasti void ya kan. No Lamka 4 juta langsung 1 juta sub. Ulang tahun bikin event BP 4 juta. Gini ya. Gue buat prize pool 4 juta. Gue ulang tahun. Gue ntar sebulan makan Indomie anjir. Match BM di sebelah juga lagi menang alhamdulillah. Nih langsung 1 juta subs. 1 juta subs dari mana? Semangatin dong pakai pop. Ya kalau mau ada yang donasi enggak apa-apa ya kan. Masih press full press full. Popnya cap tapi ngapain cap yang dituin. Ini lihat aduh hunternya WM Yemi. Oh. Bejo sayang sekali harus ditumbangkan di sana oleh Arin. Udah mulai tumbang satu demi satu ya. Timnya tersisa Zilimit. Maif Loli cuy. Kita lihat namekanya. Bukan main dijagal di sana sayang sekali seorang Dragon. Eka Bejo. Sisa satu. Aduh, apakah kata-kata yang saya omongkan ya dari tadi sebelum mulai, siapapun yang main Punisher, aduh tapi udah demon sih, agak-agak sakit sih. Siapapun yang main Punisher, susah untuk champion nih. Aduh, Ika Ifson di sini, 3 dragon ya, 3 dragon apa 2? 2 sih, kurang 1 masih gini enak ya. Kak Yuson dengan 6 rider, 3 sorcerer melawan Yemi sama-sama rider ya. Aduh ulti di sana seorang Lightbringer kita lihat langsung dihabisin. Aduh harus tumbang seorang Yuson terlebih dahulu ternyata. Kasha tersisa satu masih bisa diselamatkan. Kak Bejo harus tumbang ternyata sayang sekali. Harus tumbang di sana seorang Eka Bejo di peringkat ke-7. Ini Eka juga ya si Ifson ya?
Duh, pemain Eta harus tumbang, ternyata sayang sekali. Wah. Udah tipis-tipis cuy, ini sisa 6, sisa 1. Go Bejo. Sayang banget ya, Bejo harus tumbang di sini. Ini oke, dibuang cuy. B2, Joy-nya enggak mau masuk. Masuk Joy apa? Masuk Joy enak tuh padahal. Ya enggak guys, GG enggak guys? Wah, if loli di sana ulti seorang Joy tapi masih ada Staran seorang Giri. Waduh, Easternnya sepertinya bakal menang di sana lawan BM Ari. Jerry Son kita lihat harus tumbang suara jadi masih bisa dipertahankan. Masih menang ya if loli sama Eka Syakase. Jerry Son sepertinya. Ayo aduh. Aduh iklan beruang di sini. Ayo tembak-tembakan. Anjir, diputar-putar muka. Lah. Anjir. Anjir. Lo. Gila. Jerison. Itemnya ngeri sih. Meskipun mati hidup lagi dia. CDA Akmal mau ke RC katanya. Yuk bisa yuk BO7. Cuman BO5 cuy. BO5. BO7 ntar semifinal sama final BO7. Gue ngapain ke RC anjir. Udah kemarin. Gue udah sempet ke RC sebelum ke MK. Gue di RC dulu. Gue gak pernah main. Ntar pas farewell dia anjir. Oke Black. Terus 3 pemain ya. Dari WM dan 2 pemain dari Eka. Wisdom Limit, Mecha Warrior, Protector. Aduh harus cuma di sana Eka Syakase di tangan Jerison. Tersisa Ivoli seorang diri. GGWP. Tuh WM. WM lagi kayaknya yang menang ya bau-baunya ya. Kalau dilihat dari skor masih bisa menang sih. Siapa yang tumbang tuh? Jerison cuy. Round 18-17. Bejo tadi WM dulu ya? Yang itu. WM tumbang. Oh berarti di peringkat 8, 7 sama 5. 4 tambah 3, 7 cuy. 7 sama 9. 16, masih kalah ya? Pas ulta farewell ya? Tiba-tiba pindah WM, anjay. Enggak. Gue gak ada niatan buat itu cuy, pindah-pindah. Orang main aja enggak. Jarang banget gue main. Dapat bendera lagi di sana Arin. Tapi if loli, apakah menguntungkan buat dia? Dapat. Aduh, dia dapat helm pembalasan cuy. Naik ke 10 langsung masukin Joy. Oke, okay, apa masukin Ocean di sana? Tinggal Oceanborn. Udah serap tuh. Mau ganti siapa tuh? Helm pembalasan dia kasih Wukong. Jerison dapat bintang 2 Legbringer. Langsung kurang satu lagi ya. Jangan ngandi-ngandi lu. Jerison lawan if loli di sana kita lihat aja. If loli sama-sama Easton ya guys ya. Siapa Easton siapa yang bakal lebih kuat? Ulti di sana seorang Joy tapi masih belum bisa menembangkan. Dragon di sana kan ada item warriornya ya kan. Tapi waduh udah mulai tumbang pemain dari WM Arin harus tumbang gila. Apakah bisa champion seorang if loli di sana kita lihat. If loli sepertinya melawan Zilimit ternyata di sana harus tumbang. Zilimit champion kali ini GGWP untuk WM. WM memenangkan sekali lagi. Akmal tak tahu pindah build. Anjir. GGWP sekali lagi untuk Mogens Clan. Champion didapatkan oleh WM Zilimit dengan 6 Mecha, 3 Warrior, 2 Ocean nih.
Nice try untuk Eka, semoga bisa menyamakan kedudukan di game yang keempat ya. Udah 4 game aja anjir. Gak kerasa. Ini game yang ketiga ya, 2-1. 2-1 untuk Mugen Clan. Kita langsung menuju bubur kok sayang, apaan tuh hiccup? Sorry guys, gak kebaca guys. Kita langsung kayaknya bakal gas ke game yang keempat ya. Apa nunggu dulu nih buat orang-orang? Memang tidak mudah untuk memanfaatkan semua sumber daya dengan efisien. Mariana Treasure ya, game keempat ya. Ada yang mau request musik guys? Christopher Devin, Bundle Ruination, bakar duit anjir. Ini mau jeda dulu apa gimana nih dari pihak WML Israel anjir. Enggak. Jangan aneh-aneh. Evercan. Wow, MK. Halo Bang Angga. Bang Angga, halo. Apa kabar guys semuanya? Luhan, sehat. Angga, apa kabar Angga? Nih, WM Jakef. Udah ada Jakef, cuy. Kan di WM udah ada Jakef ya kan? Sebagai streamer. Saya gue tiba-tiba ke WM. Halo Mbak Icut, Akmal nih mau ke WM. Lu jangan gitu. Gua enggak kemana-mana, di sini aja. Ini ada POD nih. Kangen ngetim sama Bang Angga. Ya cuy, udah gak pernah main nih cuy. Iren, lu ikut main dah. Lu mau nonton Starla? Nonton Starla. Starla main di sebelah. Lu cek aja ke Tandik WM sebelah 3-0 lawan Koalesce. Berarti udah selesai ya gamenya ya. Belum aktif lagi kan. Gua juga gak aktif bang. Orang gua masih ini masih platinum luncur. Da-da-da-da-da-da-da-da.
Ya B3, ingat Saka B3 mal jadi konten. Iya Saka B3 yang waktu itu ya, yang gue jadiin konten kan. Masih jarang main juga. Iya tim kita yang ICCL season 2 kemarin pada off semua. Iya bener ya. Iya gue ICCL kemarin masih main. ICCL season kemarin masih main, sekarang gak main. Gue mau main gimana? Lele banyak gak sekarang di MK? Banyak. Lu cek live gue ya. Lu enggak cek aja. Di live gue ada kemarin tuh. Gue pernah bikin turnamen khusus Lele MK. Lu lihat cantik-cantik. Dah gak bohong. Dari thumbnail aja udah kelihatan. Wow. Serius mal, iya serius. Lu cek aja, lu cek buka itu, buka akun gua. Lu buka di akun gua, cek aja yang bagian live stream. Ada tuh, ntar gua cek mal, yoi, cek aja ntar. MGSKG 3-0 sama bot, sumpah, sama bot 3-0. Ngeri. Kambing lah gua pindah malah banyak lelenya. Kesin lagi lah, ya bener, sin lagi lah balik. Kan si Lance pinter ngelobi ya, si Lance yang kena ya. Si Lance kan pinter ngelobi lele. Kan duta lele tahu sendiri, Lance si duta lele. Ya lupa macchiato. Nice, bad life. Ya dong tim gua baca tuh enggak. Emang lu mainan di itu di SKG. Paling yang main si Kentang and Friend. BKL ya, BKL yang mantep tuh dari season 0 anjir, dia dari season 0 kan. Dari awal-awal CSS juga sering menang turnamen-turnamen offline. Udah pindah beberapa tapi lele baru juga mantep. Apa anak muni siapa? Kayaknya KDE ada. Lele Hunter anjay. Main dong, main. Iklan gua ngapa Valorant mulu dah? Kayak bosen. Tiba-tiba game cacat. Wijay mana Wijay? Tahu. Lu kemana? Gua hambar mal. Di apa nih? Di MK juga. Gua hambar mal. Di MK juga. Hambar siapa dah? Omens kayaknya tuh. Omens. Bisa jadi ya. Anjay Subhan udah pro nih anjir. Iya udah pro kayaknya si Subhan. Makanya mau ganti nama lagi dia. Kemarin nanya dia. Tadi. Gua ganti nickname apa ya katanya. Masih goblok gua ngaku. Dik, lu mau minum gak Dik? Nih Dik, gue kasih. Lu kan suka beginian anjir. Minumannya sisi Dik. Lu gak main lagi Dik? Nunggu siapa? Dari WM mana? Dari WM. Ini Eka semua. Nah tuh WM udah mulai masuk ya guys ya.
Nanti gua download lagi deh CR. Wah, belum di download malah. Banyak berubah, enggak ada yang berubah sih. Bukan banyak berubah ya, enggak tahu udah apa. Boba dong. Ajak-ajak ya member ya, boba. Enggak, gua enggak suka boba. Bang nyanyi dong. Jerison datang-datang. Gitu lagi anjir. Gue kasih musik aja deh. Tapi lemot banget coy. Jangan suruh nyanyi napa, gue bisa nyanyi aja. Lemot amat nih sinyal. Dar, kencengan guys. Udah siap nih kayaknya nih. Akmal mau beli akun lu Jer. Tiba-tiba beli akun. Ngapain anjir? Udah siap nih. Wazi ya main. Oke. Nah iya bang, promosi akun gua dijual. Lu jual beneran? Ngapain? Itu yang mau beli akunnya si ini ya. Anjir, gedean. Gimana udah siap belum? Udah nih, gas ya. Tes tes. Ada suara. Siap, akan siap, Pak. Udah ya. Gas ya. Oke guys, langsung kita gaskan ke match yang keempat yaitu Arena Tracer. Lah si YZ ke WM, iya udah di WM sekarang. Ya bener, bener akun gua jual. Akun yang buat lu main tadi, yang lu pake main, Jer. Langsung kita gaskan game keempat ya. Ini kenapa? Sudah kubilang, kita masih butuh orang. Kenapa cuy? Nggak apa cuy. Iya akun yang tadi yang tadi main akun drama. Ngapain dijual anjir? Oh lu punya akun banyak ya kayaknya ya. Jual beli akun anjir banget. Eh yang mau beli akunnya si Jerison ya, langsung aja DM orangnya. Ya gitu. Lu taruh aja IG lu situ. Bisa yuk hashtag Mogenswin Koko Yuda apa ya? Yuda Narko welcome. Welcome Koko, jangan lupa dibantu like-nya ya guys ya. Dari Eka, ada Eka Ifloli, Eka Syakasya, Eka Efson,
dan Ekami lagi. Tetep ya dia main berempat ya. Udah tadi kok ganti-ganti anjir. Dari WM ada si Limit, ada Yemi, ada YZ dan juga Arin. Gua dari kemarin-kemarin masih bingung kalau mau ngesterin ini Arena Tracer, soalnya itemnya item lama kan. Jadi agak bingung cuy. IG Mal nyanyi dong, nyanyi apa? Gua gak bisa nyanyi. IG Jerry Leonardo tuh, yang mau beli akunnya langsung aja, isinya apa aja tuh? Bagus cuy. Karakternya pasti bagus-bagus ya kan, pemain lama. Win rate juga bagus ya kan, kan jago. Ya enggak? Ya enggak Jer? Jago enggak Jer? Mecha Shakasha di sini, namanya Shakasha. 2 Mecha lawan Eka Ifson. Aduh, baru juga mulai. Teman makan teman. 2 Mecha sama 2 Mecha. Ulti di sana. Kita lihat first shot tapi ditemukan apa-apa. Harus tumbang. Eka Shakasha. 95. Bisa digabung itemnya Bang kalau teh? Iya, bisa. Cuman bingung ngomongnya aja. Nggak cukup lo. FS akun minus susah dapat bintang. Item lu burik mina jabrik. Yoi. Tuh kan banyak Bang yang request lu nyanyi. Enggak, bohong gitu. Goblok gua enggak bisa nyanyi. Eh Kaison, ada enggak ada helm ya? Oh, Arin dapat helm. Enggak ada yang ngambil jubah. Arin punya 2 helm cuy. Main elf kah? Bawa-bawa ke elf ya. Ada sapirnya cuy. Bisa pakai helm pembalasan. Ini juga Rider bisa sih. Oh iya sih. Mau langsung jadiin aja sih. Itu ternyata tongkat petir supersonik ya. Ifson. Siapa tahu bisa duet sama Judika anjir. Enggak. Jangan. Kasihan Judikanya ntar pingsan denger gua nyanyi. Duitnya sama Nasar cuy ntar. Duit sama Nasar. Opa Nasar Kiyo. Kami. Oh itemnya beda-beda cuy. Tapi bagus sih ini di awal ya. Tinggal nyari temennya. Bisa ke Rider. Cyborg bisa. Zilimit dengan 2 L2 mekanya. Ini belum dijadiin ya. Bisa pedang kali 3 juga enak cuy. Tapi elf bisa kasih assassin juga. Lawan siapa? Lawan Ifloli. Gua buka Ifloli tadi. Bukan Zilimit cuy. Zilimit lawan Ekami di sana. Kita lihat bintang 2 supersonik. Nah bintang 2 bionik, aduh harus tumbang di sana supersonik seorang iri tapi sepertinya tidak bisa ulti. Harus tumbang seorang Ekami. Rasakan quick sense strike ini. Bang lu udah punya cewek belum? Rider Punish Cem. Rider, iya kalau Rider Punish masih bagus Rider Punish. Kan ada TB-nya kan sengaja. Udah punya cewek gue yang tadi komen tuh siapa anjir? Yang tadi komen dia di sini. Lu cari sendiri dah yang mana. Aku paham. Wow. Round 8. Item, ayo kita lihat dapat item apa ya guys ya. Arin masih belum dijadiin. Cilimit masih bertahan, masih pada belum dijadiin. Udah dijadiin di sini Eka Shakasha. Bakal main Rider kali ya. Kau tahu dapat jubah kan?
5G itemnya beda-beda. Oleh itu cewek lu parah sih digodain tadi. Lu juga ngikutin geblek. Bisa aja ngomong begitu. Lu juga ikut-ikut. Simfoni yang sempurna. Oh Dea ya mal, anjur Dea. Apanya Dea? Aku mencium kekuatan sihir. Dea mah udah punya anak anjir. Ini jadi janda dulu. Udah punya dia, udah priwet juga pakai lagu tadi. Anjing lu jangan buka-buka goblok. Diam. Jangan rame-rame. Makanya lu tadi ikut godain ya. Soalnya udah tahu babi. Itemnya cuy beda-beda Iploli cuy. Arin dapat mana? Ini bagus, oke. Okay. Sakasha. Dengan 3 warrior, 2 mecha, 2 human lawan kami Punisher. 3 Punisher, 2 mecha. Dia rencana katanya, gak selama udah urus surat anjir goblok. Bang, kenapa matahari panas? Kalau dingin es. Kalau matahari dingin kiamat anjir. Ini besok libur. Besok enggak ada live ya? Sudah dalam genggaman. Dulu. Ini dapat bentar Arena Tracer. Tapi cermin, arena cermin juga anjir enak bener ya. Asu lu apa tuh? Ada apa tuh? Kenapa ditarik tuh? Malah kenapa biji bulat? Biji lonjong juga ada, biji lonjong. Pertanyaannya gak ada yang bener anjir babi. Miami 6 rider 3 F2 Andit lawan Eka Yuson di sana. Aduh apa anda? Cuman 2 Andit cuy. Menang jauh win streak. Seorang Yemi masih full SP ya guys ya. Masih 100. Iya anjir mata gue panas nih mal. Kenapa ya? Matahari apa gue bilang. Hashtag Everchamp, Mandu, halo Vincent, Octavia. Mandu, kita lihat Arin ambil mana. Iya bener sih, tadi panen dia kurang satu ya. Ini bagus, dapet jubah. Kayaknya bakal main rider. YZ, ambil helm di sana. Loli dengan apa nih namanya, anjir jubah ya. Armor, lupa. Jelimin ambil panas marah. Ifson, bingung, gak ada yang mau ambil helm apa, ini ada 2 biji helm. Pada ambil armor. Hashtag Mojang Clans win. Siapa yang bakal menang, apakah kita bakal lanjut ke match yang kelima, yaitu squad class ya, penentuan ya. Squad class siapa yang terbaik, tadi squad class dimenangkan oleh Evercan. Kalau dua sama, kita bakal squad class lagi guys. Demi menjaga api suci. Seru juga squad match 2 kali ya. Jadi tadi kan kalau gue lihat dari WM terlalu lama ya buat nentuin combo counter. Siapa tahu tiba-tiba WM sudah memiliki strategi untuk melawan Evercan ya di squad match. Tapi kita lihat siapa yang bakal menang di arena Tracer kali ini. Kita lihat di sini. Yemi apakah bakal ditumbangkan oleh Zelimit? Namun sepertinya tidak bisa ya, udah 6 rider, gak ada obat, Zelimit harus tumbang.
Arin lawan Loli. Di sini Sirennya udah B2. Wukong ulti di sana seorang Wukong, tapi ada Siren B2 di sini, ada armornya juga, ngeri. Harus tumbang Arin. Lah kan nama gua Hari. Matahari, anjing goblok. Seralu. Terserah lu. Gua bodo amat. Tapi Surabaya emang panas, biasanya. Surabaya emang panas kok, enggak apa-apa. Eh lu Surabaya kan ya? Bukan lama. Early-nya B1 semua darah keburu jauh, mau combat kalah item. Iya sih. Kalau dilihat item juga udah kalah. Kalah darah juga ya di early. Jauh banget cuy kalahnya. Sayang banget, udah beda 100 lebih kan. Di early banget itu udah beda 100. Agak susah. Nice try lah yang penting. Siapapun yang menang kali ini berarti dia yang terbaik guys. Tapi masih bisa untuk meneruskan. Kan gak langsung, kan yang kalah gak langsung tumbang kan. Kalau upper dia bakal turun ke lower ya. Berjuang di lower breaker. 4 Punisher, main Punisher lagi. Si Mi mau main Punisher lagi. Punisher Rider. Asli kurus kering, kurus banget gua lihat anjir. Ini kenapa? Gua pertama mikirnya kenapa gitu. Ada yang bilang karena emang mainnya counter ya. WM mainnya counter. Cuman telat. Tapi emang gua lihat kurus banget cuy. Uji limit dengan 3 assassin, 3 mecha lawan 4 rider, 3 punisher dari seorang YZ. Kita lihat Nightingale-nya di sana, aduh gak bisa. Tersisa supersonic seorang diri dari Zilimin, harus tumbang seperti. Aduh. Yemi udah mulai gugur di sana. Ditumbangkan oleh seorang Ifloli. Di atas es yang tipis kan? Gua rame banget gini enggak dimarahin orang apa ya? Berhenti. Gua takut ada siapa masuk anjing. Gua pernah tuh main malam-malam ya kan. Jam 12. Main game horror biasa. Teriak-teriak satpam di depan sampai rumah anjir. Emang paling bagus Panis Rider tak bang? Gua kurang paham sih. Tapi kalau dibilang bagus, bagus cuy. Soalnya apa ya? Kalau enggak Punisher Assassin deh. Tapi kalau ada elf susah. Tapi kayaknya enggak ada yang main elf ya? Tuh, enggak ada yang main elf. Masih kesempatan bagus sih Punisher-nya kalau enggak ada elf. Yuk kurus kayak badan lu malah amin. Gua pengen kurus lagi anjing. Mereka harus dibas. Berlindunglah di belakangku. Ya gara-gara kuliah online ya kan. Kuliahnya online, di rumah mulu, tidur. Ya ngapa-ngapain. Jadi enggak ada olahraga. Pedang senjataku tidak dibuat. Tidur main game. Beginilah jadinya diriku. Oh YZ dengan 5 rider item. Dia pasang item Punisher ya. 2 Punisher lawan Ifloli di sana dengan 6 rider, 6 warriornya. Kita lihat Nightingale lari ke sana. Enggak bisa ulti seorang GOW. Andu ditarik di sana oleh Gluton, tapi tersisa seorang Siren seorang diri, bakal digengbang di sana oleh para main dari YZ, tapi masih bisa bertahan. Kita lihat. Waduh, harus tumbang Ifloli. Makhluk tak berguna memang pantas dilupakan. Ini baru kompetisi. Dari kemarin apa kalau baru ini? Waduh. Apakah ini salah satu pilihan terbaik seorang Ekami? Yang tadi main Punisher juga Ekami juga. Berhenti. Kau tahu siapa? Kalau memelihara dragon itu butuh biaya banyak. Tangkapan besar. Ifson 5 rider. Siapa aja yang udah jadi ya? Ifloli ya. Mau ke Easton. Loh. Ridernya enggak kepasang anjir. Blunder dia. Waduh. Lawan Eka Ifson. Ifloli lawan Ifson di sana. Aku menje-
Welcome semuanya yang baru join. Wih, rame bener ya kan. Jangan lupa dibantu like-nya dulu semuanya yang baru join. Jangan lupa dibantu like, yang belum subscribe boleh bantu subscribe-nya dulu. Menuju 1000 subscriber ya guys ya. Gaskeun. Cemungut. Bulan ini harus 1000 guys. Gua bakal sering live danter deh. Gua pengen live. Tapi bingung mau live apa. Gua enggak bisa main CS Rush. Gua udah enggak bisa main. 5 Eastern, 5 Warrior. Anjir. 6 WR, 6 Eastern. Aku lagi pengen makan barbecue. 3 Sorcerer ya. Iya, 6 Eastern, 6 Warrior, 3 Sorcerer. Bisa sih. Bisa-bisa itu, bisa sih. Ngeri sih. Lawan YZ ternyata, YZ main Punisher coy. Wih, sepertinya dia ingin mematahkan apa yang aku bicarakan ya. Satu kasus kaya pakai Daxter mah aja. Rame tuh wajib nyanyi lu mal. Ngapa dah semua nyuruh gue nyanyi anjir. Tapi harus tumbang di sana seorang YZ ternyata. Oke. Oh iya. Bisa 6 Rider 6 Punisher ya. Loli tongkat petir. Oke. Oh, Mi ambil Rider bener. Kayaknya dia mau ambil Rider. Kasya anjir. Arin sayang sekali. Ayo mau ambil apa Arin? Ini mah busur, mayan. YZ ambil mana? Oke, Zilimit. Dia ambil Zilimit ternyata, guys. Ada yang mau ambil armor lagi. Ih, masa ya gue suruh nyanyi mulu anjir. Janganlah nyanyi, gue gak bisa nyanyi coy. Ntar malah kabur. Lagi rame gue nyanyi. Udah. Langsung pada kabur semua orang-orang. Adalah sisi iblisku. Langsung di dislike gue rame-rame. Yo, 6 Rider 4 Punisher. Emang dia ada Punisher, ada Rider. Yo, 6 Rider. Anjir. Dia satu lagi ya ininya ya. Tinggal buang Rider, masuk 6 Punisher. 6 Punisher, 6 Rider. Bukan main. WM Arin dengan 6 Eastern, 6 Warrior. Udah naik ke 9 ya. Langsung dinaikin aja ternyata. Lawan WM Yemi di sana dengan 6 Rider. 3-2 Andi 2 poin. Ceramah dulu Ustaz Danu. Everken Gas. Halo ID Express. Welcome. Nyanyilah. Lu kan sering nyanyiin si Subuhan. Dari mana gue nyanyi? Anjir, bukan. Gak ada obat ya. Udah full armor. Dari Eastern juga dapat bantuan ya kan. Saya menawarkan layanan penguburan kuda. Jika layanan penguburan kuda. Anjir. Coba dulu Ustaz Danu. Catur itu layaknya hidup. Baru kenal. Itu stiker apaan itu, woi? Dan kekalahan. Pisang ini enak sekali. Buddha bersabda, takdir menyatukan semua orang. Takdir menyatukan semua orang. Setelah bekerja keras, saya naik level, anjay. 6 Warrior, 2 Warlock, 2 Andi, 2 Ocean. Dari seorang Ekasya di sini. Nah, ini pedang kali 3-nya dia kasih giveaway. Lawan WM Yemi di sana dengan 6 Rider-nya. Ada Void ya, tapi Void-nya masih B1. Gak terlalu sakit di... Aduh, Joy-nya kita lihat langsung aja dikunci seorang giveaway. Masih bisa bertahan. Kita lihat siapa yang bakal menang di sini. Ada Anubis bintang 1 seorang diri. Waduh, sepertinya harus tumbang ya. Ada Warlock sih. Rider agak sakit. Rider-nya agak pusing. Setelah dilahap oleh penjajah. Satu musuh tersingkir. Tersingkir. Sudah dalam genggaman. Tersisa 19 SP di sini. If Loli masih belum jadi 6 Eastern. Anjir, Samsungnya enggak dapat. Tolong diam saat aku meramalkan masa depan. Pusing dia. Anjir, sampai dibuangin. Malah dapatnya guru-guru. Wow. Oke, dia masukin 6 Warrior dulu. Ternyata lawan YZ di sana dengan 6 Punisher, 3 Rider. Kita lihat siapa yang bakal menang di sini. Tapi Punisher-nya kalau sama Rider agak bagus ya. Punisher-nya campur Rider. Itu udah salah satu
yang bagus ya, malam Jumat main game war. Hari ini malam Jumat ya, aduh malam Jumat guys, jangan lupa guys, malam Jumat jangan lupa mandi besar. Anjing. Oke, udah 6 Eastern di sana, seorang Itloli, 6 Eastern, 5 Warrior. Dia udah ada item Warrior. Welcome yang baru join semuanya, ada 29 orang yang mampir. Thank you. Thank you ya guys ya. 31. Welcome semuanya yang baru join, jangan lupa dibantu like dulu guys. Yang belum kenal sama gue, kenalin nih, gue Lamka. Bodo amat, kalau gak mau kenalan mah. Yang penting gue memperkenalkan diri. Dap, oh. Yifsan, Loli, apakah itu sesuatu yang bagus untuk Loli? Sampai cuma satu biji cuy. Aku akan mengakhiri pertempuran ini. Gulu-gulu. Sudah. Sikat saja jali itu. B2-in jagal kali. Ya? Ini akan mengubah lah seluruh raga sorcerer. Oke. Nempaniser nih dua orang nih. Dua orang nempaniser cuy. Bang minum dulu nggak haus. Unde. Iya dah, makasih. Nggak mau lu nggak nyanyi anjir. Welcome semuanya baru, jangan lupa dibantu like-nya dulu guys, welcome. Ini udah minum nih, minum. Menang di sana seorang Ifloli. Tersisa 5 SP. G-Limit juga cuy, 6 Assassin, 4 Elf. Dia gak mau main 6 Elf-nya ya. Masukin Warlock. Bintang 2 di sana seorang Swordancer. Ada bintang 2 anjir. Ini agak lumayan sih. Ngapain di belakang? Takut ada assassin. Lo mau nyanyi apa, cuy? Halo, welcome semuanya yang baru join. Jangan lupa dibantu like-nya dulu, yang belum subscribe boleh langsung subscribe dulu, nyalain loncengnya ya, guys ya. Gue mau nyanyi, nggak bisa nyanyi. Aduh, kita lihat seorang kami masih bisa menang di sana karena ada seorang Abneza ya, Neza. Aduh, Zilimin harus tumbang terlebih dahulu. Ternyata di sana kita lihat Ifloli apakah bisa bertahan, tersisa General Power tolong. Aduh, dijaga di sana, sayang sekali harus tumbang Ifloli di peringkat ke-7. Welcome semua yang baru join, anjir rame bener. Untungnya minum janji jiwa ya, bukan janji manis anjay. Masa ya janjiin mulu. Welcome semua yang baru join, jangan lupa dibantu like guys semuanya. Salam kenal ya, nama gue Lamka. Gue kenalan mulu perasaan ya. Gak apa-apa dah, biar pada kenal ya. Masa ya makan janji manis mulu. Capek anjay. Kita lihat Punisher lawan Punisher di sini. YZ lawan kami masih 23 SP dari seorang YZ. Apakah anjir kalah cuy raidernya, tapi emang dia ada Starhorn-nya. Harus tumbang di sana seorang kami di tangan YZ. Punisher-nya 6 Punisher, 6 Rider harus tumbang. Waduh, ada item Warrior cuy. Ini udah pada di 10 ya? Masih di 8 loh YZ loh. Anjir, dia ambil beginian lagi cuy. Tersisa 2 pemain EK ya. 3 SP sama 21 SP nih. Welcome semuanya yang baru join. Anjir, lame bener. Temen-temenan gue yang nonton segini. Welcome semuanya yang baru join. Jangan lupa dibantu like-nya dulu ya guys ya. Semuanya jangan lupa bantu like. Salam juga, nama gue Akmal. Nih CR gue Akmal, itu punya gue anjir. Anjir. Itu punya gue. Mungkin orang-orang kiranya gue gak punya guild kali ya. Gara-gara gue gak pake nama depan.
Kita lihat ke Kasia di sini. Oke, Nemarior. Lah. Terus ini gunanya dia punya dua beginian apa, cuy? Masih agak kurus ya. Aduh, lawannya di sini 6 Is dan Nemarior 3 sorcerer dari seorang Arin. Tapi bayangan sih, tapi apakah menang? Kita lihat saja, tersisa 3 SP ya. Aduh, aduh. Bukan main ya, guys ya. Teng 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 teng. Eka gasken. Gelby and Pradipta welcome. Welcome semuanya yang baru join, guys. Salam kenal, gua langsung, jangan lupa dibantu like-nya dulu, guys ya, semuanya. Jangan lupa dibantu like dulu. Biar gua makin semangat, makin malam makin semangat. Kalau Eka menang, kita bakal gas ke match yang ke-5. Anjir, 5 match gua hari ini. Ngeri kalau menang. Kalau Eka menang, tapi kita lihat tersisa 2 SP sama 3 SP nih pemain Eka, apakah bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat seorang Eka Ifson melawan bayangan dari WMYZ. 6 rider, 3 sorcerer, 2 foil lawan. Aduh, kita lihat ada Starhorn di sana. Waduh, Starhornnya mulai ulti, harus tumbang. Sayang sekali Eka Ifson harus tumbang di tangan bayangan dari WMYZ, padahal cuma bayangan, cuy, kalah. Eka Syakasa juga harus tumbang. Ternyata di sana GGWP untuk Win Mogens atau Mogens Clan ya. Mogens Clan kali ini malam Jumat gak ritual Om Danu anjir. Kalau lu gak bersyukur mal kalau rame. Pemirsa bisa bubar aja mal. Gak suka keramaian. Biasa sepi sebenarnya, gak gitu. Maksud gue tumben banget GGWP ya untuk kedua tim. Gila. WM memenangkan pertandingan kali ini. Evercrane harus turun di lower bracket. Sayang sekali ya. GGWP untuk kedua tim. Ntar jam 12 anak belum tidur. GGWP untuk kedua tim. Aing di bawah sendirian aja. Ternyata seorang YZ memecahkan apa yang saya katakan ya guys. Tapi dia ada bantuan Starhorn. Anda Void, Anda Starhorn, dia dibantu Starhorn, cuy. Bisa menang dibantu Starhorn. Padahal punishernya cuman begini ya. Thank you semuanya, thank you GGWP WM. GGWP semuanya. Meri, bos. YZ. Anjir. Omongan gua langsung dipatahkan sama seorang YZ ya kan. Bisa champion dia, anjir. Dapat pedang kali 3, cuy. Bukan main, langsung dibuang kemarin. Nabi Sidik, oh Sidik, boleh bubar sekarang. Anjir, aduh, jangan gitu, jangan belum di like guys. Yang belum like, jangan lupa bantu like-nya dulu. GGWP untuk Mogens Clan, selamat kalian menangkan pertandingan kali ini ya dengan skor 3-1. Gua ganti skor dulu. 3-1 untuk Mogens Clan kali ini. Kok 2-2? Siap ini mode apa mal? Oh, kalau 2-2 ntar game terakhir squad clash lagi. Kalau 2 sama. Pada aku. Thank you semuanya yang udah nonton ya. Gua pamit dulu. Terima kasih semuanya yang udah nonton GGWP untuk Mogens Clan dan Astray untuk Evercrane. Semoga bisa bertahan nanti di lower bracket ya kan. Selamat berjuang di lower bracket. Besok selamat berjuang untuk Mogens Clan. Boleh emang jual hero mal. Gak apa-apa. Kalau sama pemain, kalau sama-sama satu tim gak masalah. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton. Gua langkah pamit undur diri. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Lagi PPKM, tetap di rumah aja. Apalagi ya. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Gua pamit dulu. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Kalau nggak besok, mungkin besok gue bakal live lagi. Insya Allah, gue bakal live-in dari lower bracket. Kalau dikasih kesempatan. Terima kasih semuanya udah nonton. Gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.